the weakling. Storms come. Is it my fate? Buset, baru mulai udah ada yang AFK aja, guys. Apakah bakal jadi hard game, cuy? 4 lawan 5 kah, guys? Nah, di sini juga lawanku export, guys, ya. Ya, seperti biasa lah, guys. Kalau lawan export ini aku makainya emblem yang killing spree aja, soalnya lebih enak. Export ini gampang, cuy, mecahin armornya. Kok ada Tigreal? Ini kenapa ada Tigreal, guys? Mau di GB kan ini ceritanya? Apa Tigreal-nya mau nyari level 2 dulu ya? Tapi kayaknya dia langsung beli ruam dah tuh. Mau dapat XP dah, guys. Ini gimana ceritanya dah? XP langsung di GB, guys. Belum menit 1 kan. Tapi kayaknya dia udah pergi sih. Oh, udah di mid ya Tigreal-nya, guys. Ah, ini export-nya nyari stack doang, guys. Biasanya kalau dia nyicil-nyicil kelomang itu cuman buat ambil pasifnya doang biar ini biar kuning. Cuman kalau udah kuning udah ada armor, jadi dia darahnya sih yang nambah, bukan bar kuningnya. Ya kayaknya dirusuh, guys. Rangkonya udah mau balik sih. Balmonnya udah level 4 ya. Nice. Skill 2 kita ngebug, guys, ya, 2 kali. Lumayan, coy, nguntungin. Ini udah Balmon. Wah, pergi dia. Ini export, cicil lah. Sini kau. Tuh, langsung pecah, guys, gampang. Pecahin armor export kalau masih menit awal-awal kayak gini. Ada Vali. Rame nih, guys. Nah. Tar. Bisa gas balik gak ya? Ini mati sih Balmonnya. Nice. Oke, palingnya udah ulti. Langsung turtle aja, guys. Tapi Balmonnya cepat sih hidupnya. Cuma ini bisa 3 detik kan. Cukup lah waktunya. Ini ya, guys, semoga aja dari itu, guys. Udah dapet. Nice. Ini masih bisa sih ya. Ini dapet nih. Set. Nah, dapet. Nah, itu pastinya pecah nggak? Oh, nggak pecah, guys. Dikit banget itu, lagi dikit nanggung, guys, pecah armornya tuh. Oke ya, guys. Musuhnya missing semua, cuy. Agak ngeri juga nih ada Vali soalnya. Tapi kalau Vali nggak ada ini, kedua yang knockup itu masih ini sih, masih aman. Sebenarnya yang bikin ngeselin sih skill 2 nya guys ya, yang kasih knockup itu bikin valenya ini enak banget, guys. Kalau mau HB dia orang, dia tinggal skill 2 terus ulti, ulti dulu baru skill 2. Nah, itu kalian susah tuh kaburnya tuh, apalagi kita hero kayak Yuzhong ini mau ulti juga keburu meledak, guys, ultinya, ulti valenya maksudnya. Yuzhong kan ultinya ada pakai animasinya juga tuh, jadi kurang efektif lah, guys. Kalau kabur pakai ulti bakal tetap kena damage juga sih ujung-ujungnya. Nah, ini kita kalah skor, guys. Di atas 3 game terus itu. Ini seharusnya Lunox-nya enak sih, soalnya musuhnya ini tebel-tebel, guys. Cuman malah kebalikannya, Lunox yang kebantai malah.
Oh, dapat kill ya, guys. Nah, tapi dia mati juga. Nah, pecah langsung armornya. Bikin apa ya? Dominance atau blade armor aja dah. Dominance apa ya? Bisa sih, bagus buat counter export, tapi kayaknya aku lebih ngeri sama Claude-nya ini, guys. Export juga ini kan kalau pakai dominance bagus sih buat ini counter spell farm-nya dia. Cuman kalau buat nahan damage itu nggak bisa, guys. Soalnya export ini dia kan kalau stacknya udah full itu bakal turun damage. Jadi percuma kalian bikin defense armor. Export juga bisa ini sih, damage-nya bisa pakai build magic. Jadi kayak hybrid gitu dia damage-nya. Paling sering sih biasanya di combo sama Ice Queen 1 ya. Ya biar nge-slow lah. Ini Vale udah level 6, guys. Bahaya juga nih. Udah level 7 maksudnya. Ya, tapi dia belum jadi ini sih. Belum jadi Lightning. Bisa aja antara dia mau bikin Lightning atau enggak ini dulu. Finish 1. Ini enggak dilanjutin kah? Finish dapat. Ya kita main sabar aja, guys. Kayak gini kondisi kita masih kalah sih. Itu si Franco-nya juga nge-lag ya, guys. Ini tadi dia AFK. Ini juga mid-nya kena bantai, guys. Kita clear bentar ini. Di atas war terus juga tuh. Tapi kalah, guys. Si Vale udah killing spree lagi. Agak ngeri, guys, kalau Vale udah snowball itu damage-nya enggak ngotak, coy. Wih, sportnya ulti loh. Dia cuma buat nge-clear satu wave minion sampai ulti, guys. Tapi dia enggak nge-push sih dia. Enggak apa-apa. Ini kita harus ini sih, guys. Harus main sabar ini. Bahaya juga nih Vale-nya nih. Aku nggak bisa bikin ini dulu sih, Oracle dulu. Nanti aja aku bikinnya, guys. Ini rame. Nah, dapat kau ya. Nah, mati dia. Nah. Down, guys. Wih, rame. Balik dulu. Jangan dipaksa, guys, ya. Aku nggak yakin bisa ini. Bisa nge-clutch itu. Takutnya malah mati konyol aku, guys. Bisa turtle nggak ya? Tapi ini Balmond sih, guys. Balmondnya sih nggak sawi ya. Dia agak aneh sih. Dia emblemnya assassin, tapi buildnya dibikin defense. Nah, dapat turtle ya. Wih, sini kau. Ntar skill 2. Aduh, ada armor dia. Nggak lihat aku barnya, guys. Oke, musuhnya pada di atas. Kita bisa cutting lagi sih seharusnya. Santai dulu, santai. Mau kemana kau? Nah, nggak bisa maju dia, guys. Oke, dapet nih. Oke, the ball. Sekarang kita rotasi. Waduh. Mati aku nih. Baru juga mau rotasi, guys. Nggak lihat Vale, aku kira Valenya ikut war dia di atas tadi. Ini kalau mau menang sih harus hard game kayaknya nih, guys. Kita lihat aja skornya udah kalah jauh. Aku juga ini, guys, masalahnya emblem assassin. Aku bukan hero TB kan. Kita usir aja nih kalau bisa. Tapi Claude nih. Nah, dua kali knock up. Tapi aku mati juga sini. Claude mati juga tuh. Nice. Nah, dapat lordnya, guys. Malah rata dong kalau kayak gitu. Sabar guys. Itu Vale-nya tuh. Sprint dia. Sini. Nice. Ini Balmon-nya, coy. Aku nggak ada damage, guys, ke Balmon-nya. Salah lagi, coy. Min satu chemistry, guys. There is no right or wrong. Malah didorong tadi sama Moskopnya. Nah, ini Moskopnya mati sini. Sudah tidak bisa diselamatkan, guys. Kita kabur aja kalau kayak gini. Balik.
Bah birunya dicolong ya. Oh iya guys. Itu minion bawah ini si maju. Lumayan bagus guys di bawahnya ini. Tapi atasnya di-push. Jebol dong. Oh, udah vali guys. Valinya mau lewat sini enggak ya? Woi songong nih, songong tiger lah. Recall ya guys. Nih. Kalian dulu guys. Nice. Cloudy. Oh ini dia. Tapi aku nggak ada ini guys. Aduh tuh, gak bisa gerak aku. Balik masih bisa. Mau dikejar aku guys. Tapi selamat sih. There is no future for Cadia Riverlands. Ini masih bisa sih guys. Gold kita udah mulai agak ngejar lah dikit, beda 3000-an. Tapi kita kalau turret kalah sini. Mereka lebih banyak jebolin turret kita, guys. Mau download juga nih ya. Aku udah jadi Oracle sih. Kalau mau war buat nginter-nginter hero backline bisa sih, guys. Cemas kodek. Kena backline-nya. Nah. Ini. Rata, bro. Tiga lah, guys. Aduh, gak mati. Mati. Kira pasifnya gak niat, guys. Kita item terakhir Malefic aja ya. War X bisa sih, cuman ini War X kalau cocoknya buat lawan Bahamut sama Expert, guys. Aku mau nyari damage yang ngeburst aja biar buat nyule hero backline kayak tadi tuh enak, guys. Dragon Altar is the true peril. Kita dapat sekali nggak dapat guys ya. Nice. Nah, kita clear bawahnya dulu nih. Lordnya udah Lord kuning sih ya. Nah, kayaknya sih kalau N kayaknya belum bisa guys. Paling cuma jebolin turret doang ini. Jebol turret dalam pun aku belum yakin ini guys. Lordnya juga di mid kan. Udah keburu jalan dong kalau kayak gitu. Agak jelek sih ini. Nggak barengan soalnya guys. Lihatnya jalannya. Kita speed push aja kalau kayak gitu. Nggak penulti ya kayaknya. Bentar. Wih ada Tigreal guys. Bentar ini takutnya. Ah kan bener kan dibuntik. Aduh ini harus incer backline-nya dulu sih. Palingnya lagi nih. Dapat. Aku sih lebih milih intervalinya ya daripada Claudinya. Soalnya kalau Claudinya masih ada pagans kayak tadi itu susah guys bunuhnya, belum tentu mati jadi ya. Kita incer yang lebih gampang mati aja guys. Palingnya ini lebih tipis soalnya dia. Jadi kita dive dulu ya. Musuhnya nggak, musuhnya ngepush nggak sih? Enggak sih, kayaknya nggak dipush sama mereka guys. Nah mereka balik dulu. Oh turret bawahnya jebol ya. Aku baru nyadar guys. Ini kita bentar lagi ada ulti. Palingnya juga bentar lagi mau hidup guys. Masih bisa nih, masih bisa. Sabar dulu. Wah ini missing nih bahaya nih. Momen-momen kayak gini tuh guys yang ngeri. Biasanya sih bakal ada yang keculik ya kalau kayak gini. Udah mulai war tuh mid-nya. Sabar. Nice. Aku gak ada petrify sih. Ya setidaknya aku usir aja lah. Nah kelas. Mati guys. Gak sempet balik Claudenya. Ini Tigreal-nya nih. Ngomong apa aku guys. Ini udah ulti juga dia. Mati dong Lunox-nya. Petrify-nya kita simpen aja guys. Ini kayaknya Tigreal-nya gak ada flicker sih. Ini Vali nih. Woi, miss ini dia. Keduanya. Nice. Nah ini turret pit bisa lah ya. Satu turret. Tapi Moskov-nya masih jauh sih guys. Gak jadi guys, agak kayak gini agak susah sih. Gak ada hero push kita.
juga ekspornya udah agak tebal ya. Kita load aja. Ini tapi belum Lord ini sih, belum Lord menit 18. Jadi masih sama juga. Udah ganti sepatu juga nih. Kalau late game kayak gini aku saranin sih kalian jual sepatu aja guys. Kalian ganti Immortal soalnya lebih worth it Immortal, Pak. Late game kayak gini kalian sekali mati itu lama guys soalnya matinya. Jadinya Immortal itu bagus lah buat nyawa cadangan biar kalian nggak kalau sekalinya kebersih itu langsung mati gitu. Jadi kan kalian masih ada kesempatan buat hidup gitu guys. Lebih bagus juga kalau kalian ada duit lebih ini nanti Immortalnya pas sudah pecah itu kalian langsung ganti Winter guys. Itu sih harus agak ini ya fashion. Aku sih jarang kayak gitu guys soalnya Winter biasa aku. Ah loadnya di bawah. Hati-hati aja cuy. Palingnya missing nih. Minion atas bisa itu maju sendiri. Cloudonya di sini. Oh, Valenya di situ ya. Bisa enggak ya nih Valenya nih? Kalau dia ada sprint. Wah, enggak jadi guys. Beneran ada sprint ya, udah dipakai sih. Oke, dia udah pakai sprint Valenya. Bentar guys, ini enggak bisa maksa dulu sih. Valenya udah ulti. Ini Tigrella nih kayaknya bau-bau mau muntik lagi, guys. Bentar. Aduh sakit juga nih paling. Gak ngeri kok mati Tigrella nih. Tau kan? Muntik ya. Wah gak bisa sih gak bisa. Kalau udah kayak gini harus ditinggal sih guys. Kalau aku ikut bantu tadi itu malah mati aku. Ini nih malah Flicker ya. Ini nih nice. Kita bantu ininya dulu. Tim kita nih. Bentar. Gak bisa sih guys. Aku harus kabur ini. Oke selamat aku. Oh Rico lagi kau ya. Rico ya guys. Emang songong ini Tigrelnya. Tapi kita gak bakal nge-lock Tigrel sih. Ngapain kita nge-lock Tigrel guys. Kita lock ini harus lock Vali sama MM-nya sih. Itu nge-taunting sengaja guys biar kita tuh dibuat kesel gitu mati grill ya. Tapi emang jujur ngeselin sih. Mati nih. Nice. Masih ada Immortal ya. Nah. Musuhnya blunder satu. Kita cari yang lain guys. Udah Tigrell di bawah. Oh di situ mereka. Di buff biru. Si Vali sama Claudenya guys. Ini sini coy. Maskopnya dapat buff biru ya. Car. Cuman ini sih guys, aku larinya lama soalnya kan udah aku jual sepatuku. Ini kita siapin Winter. Walaupun aku nggak yakin bisa muntik Immortal Flicker sih guys. Tapi kita ya jaga-jaga aja. Ini dapat seharusnya. Okay, nice. Kita main aman guys. Ini udah hard carry banget sih kita nih. Udah kill 11 kita dari tadi soalnya dapat momen buat incer backline-nya terus guys. Enak jadi ya war-nya. Hati-hati cuy. Missing lagi nih. Itu bisa. Ini harus rapi guys war-nya. Biar bisa langsung end. Ini minion-nya udah bagus soalnya nih. Trilane ini. Bisa ini aku pede guys bisa ini. Aku langsung open ulti nanti buat usir backline musuhnya. Ini nih udah masuk semua minionnya guys. Ini Valenya. Nah Winter dia. Ini turutnya aja guys. Nice. Kelas. Gak jadi turun guys ya MMR kita guys. 20 menitan lumayan lah. Lumayan hard game ini. Oke kelas. Tuh lihat tuh. Kali aku 10 sendiri guys.